Gaya mentereng veteran Peto Putra Onsu di sekitaran rumah tuai reaksi Ruben Onsu, Putra Sarwenda makin dahsyat. Sudah semakin mahir dalam beradu gaya penampilan veteran Peto Putra Onsu yang tampak mentereng meski hanya berada di sekitar rumahnya menuai reaksi Ruben Onsu. Pasalnya, Putra Sarwenda yang kian dewasa ini terlihat begitu berbeda mengenakan setelan bermotif dari brand ternama bak seorang model. Memang, walau baru beberapa tahun bergelut di dunia hiburan, remaja yang kerap disapa Onyu ini sudah begitu mahir menyesuaikan diri. Tak hanya meningkatkan kemampuannya dalam menyanyi, Onyu kini juga mulai merambah dunia akting dan kian pandai dalam bergaya. Seperti yang terlihat saat Ruben Onsu membagikan tingkah terbaru Onyu ketika bergaya layaknya seorang model di akun Instagram pribadinya, Sabtu 14 Mei 2022. Dalam beberapa potret terbaru yang dibagikan, Onyu tampil mengenakan kemeja dan celana pendek bermotif yang saling tabrak namun tetap serasi. Tak ketinggalan, kacamata hitam berukuran cukup besar dengan gagang berwarna biru yang membuat penampilan Onyu semakin mentereng. Tampaknya foto-foto tersebut diambil veteran Peto Putra Onsu di sekitaran kediaman mereka. Malayan, tulis Ruben dalam caption Instagram pribadinya. Memang sejak diangkat menjadi putra sulung, veteran Peto Putra Onsu kerap kali diajak untuk melakukan perawatan hingga gayanya yang senantiasa diatur oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Berkat ajaran dari kedua orang tuanya, penampilan veteran Peto Putra Onsu pun mulai berubah total dan terlihat semakin tampan. Sejak 25 Juli 2019, nasib veteran Peto Putra Onsu berubah total. Ia diangkat sebagai putra sulung oleh Ruben Onsu dan Sarwenda. Praktis, kehidupan veteran Peto Putra Onsu berubah setelah menjadi bagian dari The Onsu Family. Mulanya, nama veteran Peto Putra Onsu mulai dikenal publik ketika video cover lagu Judika berjudul Jikalau Kau Cinta yang diiringi oleh sang paman Jeffrey Peto menjadi viral di YouTube dan media sosial. Lantas setelah melihat kehidupan veteran Peto Putra Onsu yang tinggal di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur terlihat potensi yang terpendam, Ruben Onsu dan Sarwenda mengangkatnya sebagai anak pertama. Ternyata banyak perubahan yang terjadi dalam hidup remaja yang akrab disapa Onyu itu setelah diangkat menjadi anak Ruben Onsu dan Sarwenda. Veteran Peto Putra Onsu yang kini mampu melambungkan namanya di dunia hiburan tanah air pun merupakan anak pekerja keras dengan konsistensi tinggi. Alhasil, berbagai penghargaan pun pernah ia raih, angka namanya yang semakin dikenal serta mempunyai penggemar yang diberi nama PXP. Veteran yang semakin berambisi untuk mengembangkan karirnya pun didorong oleh sang ayah Ruben Onsu dan Sarwenda dengan berbagai fasilitas yang hebat. Veteran pun memanfaatkan kesempatan serta bertanggung jawab akan berbagai fasilitas yang orang tuanya berikan. Alhasil, Ruben Onsu dan Sarwenda pun semakin bangga kepada putra sulung semata wayangnya. Ia kini telah merampungkan konser tunggal 4 kali hingga syuting video klip di luar negeri untuk single terbarunya nanti. Berbagai pencapaian kerap veteran selesaikan dengan baik. Selain itu, sikap sopan santun serta dewasanya kerap menarik perhatian warganet serta rekan artis. Ia pun menganggap dirinya sama seperti yang lain, walaupun netizen melihat seorang veteran sebagai bintang tanah air.